Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Faiza di Jawa, di channel apa adanya tapi ada apanya. Oke, di video kali ini seperti biasa kita mau bikin konten buka puasa teman-teman yang keberapa ya? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti sekarang yang ke-10 ya, teman-teman. Ya ke-10 mungkin loh ya. Dan alhamdulillah aku tadi biasalah di masjid biar dapat nasi, teman-teman. Dan sekarang ini menunya sama. Nasi kerau juga sama seperti kemarin, teman-teman. Nasi kerau, mantap. Bikin thumbnail dulu, teman-teman. 1 2 3. Nah, sudah, teman-teman. Oke, bentar aku mau tak potong dulu ya, teman-teman, biar kelihatan lek makan. Biar apa videonya tanpa cut gitu loh, langsung jalan aja. Nah kan udah saya potong, nah, tinggal taruh sini aja. Ada tempenya, teman-teman. Ada ayam suwir, langsung kita taruh sini aja, teman-teman. Nah, tempenya enak, teman-teman. Ini ada sambal, mungkin nanti tak cocol, taruh sini. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari makan, teman-teman. Selamat makan, selamat berbuka puasa. Alhamdulillah tak empet, teman-teman. Sekarang jam berapa ya? Habis tarawih, teman-teman. Karena tadi ke pasar jadi harus nggak ngonten dulu, jadi ini baru ngonten. Tak empet, sekarang habis tarawih, teman-teman. Jam 8-an mungkin, setengah 9. Untuk pertama pakai tempe, teman-teman. Bismillah. Enak, ini tempenya asin, enak tapi bentar benerin kamera asing bagus. Nah, maaf ya kualitasnya mungkin kurang bagus, maklum masih menggunakan HP dan pencahayaan ya, cahaya kurang gitu loh, teman-teman. Dimaklumin aja ya, bismillah. Oke, sekarang kita coba pakai ayam suwir, teman-teman. Ini menunya sama yang seperti kemarin, cuma beda tempatnya aja. Nasi kerawu Mbak Sul sama aja, teman-teman. Cuma beda box. Oke, kita coba pakai ayam suwir, teman-teman. Enak, teman-teman. Mantap. Maaf kalau nggak kelihatan ya. Enak, teman-teman, tempenya asin. Asin-asin gimana gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ini nanti saya upload. Tadi pagi aku bikin konten, teman-teman, ke pasar. Jadi aku ke pasar ngirim jajan, teman-teman. Ngirim jajan. Jadi aku iseng-iseng tak video aja, semoga aja banyak yang nonton gitu loh. Nama juga orang iseng kan. Soalnya tadi pagi tuh nggak bisa tidur, teman-teman, habis subuhan nggak tahu mau ngapain. Ya udah aku ngirim jajan ibuku ke pasar sambil tak videoin, capek, teman-teman, pegang gini terus. Belum beli tripod atau tongsis-tongsis gitu loh. Kalau udah beli kan enak, tinggal pegang gini ya, wis mantap gitu. Mari makan. Enak, teman-teman. Nasi kerawu Mbak Sul. Mari makan.
enak tempenya teman-teman. Asin. Minum teman-teman. Minum ya. Alhamdulillah. Seret teman-teman. Aku orang yang gak kuat teman-teman. Kalau makan harus ada minum. Gak bisa kayak teman-temanku. Biasanya kan makan dulu sampai habis baru minum. Aku gak bisa teman-teman. Seret. Mengingat teman-teman. Alhamdulillah. Puasa bulan ini full di masjid kayaknya teman-teman. Kalau ada ngajak bukber, ngajak makan gratis, aku ya ikut. Udah berapa tahun COVID? 2 tahun kayaknya, 2020 kayaknya. Sekarang Omicron tambah nalah apa mana yo. Tapi alhamdulillah masih boleh ke masjid gitu. Gak kerasa. Kasih ya, habis. Oke, satu suapan teman-teman. Nasinya sudah habis. Biasa kalau makan ayam aku tuh masih ada ayamnya gitu loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak banget teman-teman. Tempenya. Kayak ayam. Sengaja nggak pakai petisnya. Nggak apa-apa lagi, nggak pengen pedes ya teman-teman. Enak ayamnya loh, bumbunya pas, asin gitu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tinggal satu suapan ayamnya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Alhamdulillah, kenyang. Minum. Hah, habis teman-teman, kenyang. Aku cuma pengen bilang terima kasih buat kalian sudah nonton videoku. Meskipun videoku yang sederhana, hanya makan-makan aja. Dan aku banyak-banyak berterima kasih. Meskipun videoku hanya gini-gini aja, masih ada yang nonton dan peduli sama aku gitu. Aku cuma pengen bilang terima kasih banyak. Semoga kalian yang nonton videoku sehat selalu ya teman-teman. Oke, kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoo.